yang sudah sering dibuka, yang sering dibuka, yang sering berhubungan dengan monyok tadi cepatnya Pak. Nah ini yang di bolong si bolong yang bundar-bundar besar itu nih nih. Berarti kan aku manis. Oke. Sedikit. Saya merasakan manis-manis asam. Dan saya juga sudah beli banyak kok. Saya kemarin beli 1 liter. Manfaatnya gimana? Saya enggak nanya manfaatnya, sing penting ning nggone awak iki enak gitu ya. Enggak. Tapi semoga memberikan kesehatan. Panceng, ini lebah panceng jenis Itama. Ini memang kita pilih di untuk dikembangkan, dibudidayakan di Taman Asri karena memang madu Itama ini lebih produktif, kemudian juga hasil madunya banyak, kemudian juga mahal secara finansial atau secara ekonomis, harga mahal dan stabil harga. Yang kedua, untuk lebah Itama ini memang punya keunggulan, sudah banyak yang membuktikan bahwa untuk manfaatnya lebih kuat daripada madu yang biasa, karena memang kandungan airnya lebih tinggi, rasanya lebih kecut, tetapi di freezer 2 atau 5 bulan pun tidak akan pernah beku. Ini keunggulan madu kelanceng yang diproduksi di Taman Asri ini. Kemudian juga untuk penyembuhan, alhamdulillah untuk sakit gula, kemudian untuk stroke, untuk asam urat dan penyakit dalam, itu lebih cepat proses untuk penyembuhannya. Semisal gula itu, untuk 1 kilo madu, insya Allah sudah normal lagi. Kemudian untuk asam urat juga 1 bulan, 1 kilo madu sudah normal. Insya Allah sudah banyak yang membuktikan dan merasakan keunggulan dari madu kelanceng Taman Asri. Untuk kejantanan? Ya, termasuk juga untuk kejantanan juga. Jadi memang kelanceng itu juga punya keistimewaan untuk memperkuat kejantanan pria. Apalagi yang jenis biroi, yang juga kita kembangkan juga untuk jenis biroi. Itu juga biroi juga dari kata birahi. Jadi memang untuk meningkatkan birahi dan kejantanan pria. Ini pertama di Sragen atau sudah ada yang membudidayakan? Ini untuk pembudidaya di masyarakat, itu baru pertama di sini yang dikembangkan oleh masyarakat secara bersama-sama masyarakat gitu. Ini lebah dari mana? Asli Jawa kita atau? Kita ambil ini lebah panceng Itama dari Palembang, Pak. Dari jenis lebah Itama Sumatera. Dan harga satu kotak itu memang 1.500.000, memang mahal, tapi hasilnya juga sebanding dengan harga koloninya yang mahal gitu. Itu kayu jenis apa itu? Kayunya beda-beda karena tergantung habitat asli di hutannya, Mas. Ada macam-macam itu, ada yang kelapa, ada yang jati, ada yang noni, trembesi, tergantung habitat aslinya. Jadi yang bawah itu memang kayu aslinya dari hutan, kemudian atasnya kita kasih topping untuk madunya di atas gitu.